Hai guys, ya masih dalam edisi di rumah aja. Nah ini dia video stup roti tawar yang aku buat. Terlihat sangat amat menggiurkan ya, menagihkan. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja ditonton videonya ya. Pertama-tama masukkan 500 ml susu full cream. Nah ini aku pakai merek yang Ultra Milk. Terserah kalian mau pakai apa aja, yang penting full cream ya. Dan selanjutnya 1 sendok makan gula pasir. Masukkan kembali 1 saset susu kental manis ya. Ini terserah merek yang apa aja. Lalu 2 bungkus santan instan. Nah ini aku pakai merek yang Kara, karena yang Kara itu menurutku dia lebih kental ya daripada merek yang lainnya. Lalu diaduk dengan balon whisk sampai benar-benar semuanya merata. Jika sudah tercampur semua, sisihkan terlebih dahulu, lalu ambil 1 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan 20 ml air, diaduk rata hingga benar-benar larut semuanya ya. Kemudian nyalakan kompornya dengan api sedang, terus diaduk sampai benar-benar ada keluar buih-buihnya, jangan sampai terlalu mendidih banget ya. Jika sudah keluar buih, langsung masukkan larutan tadi tepung maizenanya, diaduk kembali sampai benar-benar mengental. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja matikan kompornya. Lalu siapkan wadah kembali. Masukkan adonan flanya ke dalam wadah dan tunggu hingga benar-benar dingin ya. Setelah flanya dingin, lalu siapkan wadah kembali. Susun roti tawar dalam wadah. Nah, ini untuk susunan pertama aku masukkan 3 roti tawar. Lalu masukkan adonan flanya. Lalu taburkan keju di atas flanya. Nah, ini sesuai selera, mau seberapa banyak kejunya. Setelah atasnya ditaburi dengan keju semua, nah ini aku taruh kembali roti tawar. Ini aku susun ya, susun 2. Terus agak dipadatkan, kemudian dimasukkan lagi flanya sampai benar-benar tertutup semuanya.
Kemudian diberikan lagi parutan kejunya. Nah, ini udah selesai. Lalu aku siapkan lagi satu wadahnya supaya aku susun kembali. Sama aja ya seperti yang tadi, cuman kalau yang ini rotinya aku sobek-sobek. Disusun lagi sampai semuanya tertutup. Nah, ini udah selesai. Sebelum dimakan, taruh di kulkas dulu selama 2 jam supaya lebih enak dingin-dingin. Nah, ini dia, udah jadi, udah dingin. Nah, sekarang mau aku cobain dulu. Rasanya benar-benar enak. Manisnya pas. Nikmat banget pokoknya, pasti ketagihan. Nah, ini tuh bisa dilihat ya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye bye. Terima kasih.